pilar channel yang terhenti itu guys. Mager guys. Mager, kita lagi di rumahnya Tegia sama Tara yang baru ini. Yeay. Kita mau pindah ke rumah. Oke, okay. Tadi aku pakai baju sharing. Tadi itu kan kita pink, biru, hijau. Iya, Powerpuff Girls. Iya, benar-benar hijau. Iya, Powerpuff Girls. Ini aku sih orang Ranger apa gimana sih? Tata kabel kancah. Powerpuff Girls. Aku kan baik. Ya, tapi itu kan tadi aku pakai. Oke, sekarang ini jadi kita masuk tadi dari sini. Ini pintu depannya. Nah, langsung kita. Tapi itu belum beres. Pelecehan bang. Nah itu belum beres-beres banget karena masih ada finishing sama masih berantakan karena pas aku pindahan suami aku adalah nggak pulang nggak bertanggung jawab nggak beres-beres jadinya kayak masih tapi banyak dus-dus ya kan hidden di maksudnya belum rapi nah belum rapi ini meja makannya lucu banget ini buatan siapa ini semuanya buatan Bapak Rino. Kalau nggak salah 140 juta. Wow. Lama. Lama. Ini 100 juta. Udah sama kursinya belum? Enggak. Ini beli. Ini beli kursinya. Ini bikin. Benar. Ini beli jadi. Beli jadi. Lucu lucu. Tadi mau beli rakitan. Lu rakit sendiri dong. Siapa? Wow. Tidak kan? Maaf ya. Nanti next ya. Ada nextnya kapan 2 tahun lagi? Masuk rumah ini dari depan kita disuruh untuk nanya ke 5 4 1 4. Oh sengaja. Emang kalau daerah orang-orang orang situ apa belum ada apa? Oh iya. Dari depan tuh belok gini kayak silakan nanti belok gini di depan ada Pak Satpam silakan tanya. Dah, udah tanya apa? Ya nanti gua sendiri di depan ada Pak Satpam gue. Silakan tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Harus ada sosialnya di sini terus ngobrol. Susah kita mendapatkan rumah foto. Iya. Oke, jadi ini kalau rumahnya namanya apa? Iya, gue beli juga dibikin dulu. Ini bikin apa beli? Ini pas mereka bikin langsung gue beli kan? Bener ga? Tapi Anas beli karpet tadi bisa? Apa? Ngerti beli karpet bisa? Bisa, beda. Alhamdulillah. Beli siapa? Mama. Aku dong, tanya dong aku. Tegia ini karpetnya lucu. Lucu. Siapa yang milih? Aku, semua rumah ini aku. Oh iya. Suami aku kan? Ya, aku mah sendiri. Lampu semua. Sama tim interior. Oke. Bagus. Ini lucu ini. Ininya. Oh, aku pikir lampunya lucu. Ini lucu. Ini warnanya bagus tau. Iya, warnanya tuh cute ya. Apa ya? Ini warna apa sih, Nas? Krem. Bukan. Itu yang Mama suka bilang gitu. Oh, bukan. Bukan. Nora ini enggak tahu. Enggak tahu. Ya, aku tahu. Iya bener, tapi dia lebih muda sedikit. Bukan, kalau warna yang YouTube itu tuh agak keabu, ngarang lu. Ya udah sih kan orang nanya orang ini utop. Ini apa sih isinya? Apa masker? Wah, lo penimbun masker ya Robby. Kan kalau gini loh, maksudnya kan di sini tuh kalau kita apain kan sesuai dengan warna fashion. Iya benar juga sih. Ya kan? Segalanya ada dari dapil KF94, KF95. Oke. Berarti kalau aku habis masker aku minta ya. Iya, di sini. Okay. Ada warna. Tadi Nana sudah ngomong loh. Apa? Aku enggak mau bawa masker, tapi bawa enggak? Nanti pinjem dong kata Nana. Aku kayak Nana mau pinjeman masker sama Tata. Apa gimana? Gimana gitu bingung. Kok mulai enggak ada ya. Pinjem masker. Sini guys. Ini ada apa? Ini kamar siapa? Kamar tamu. Oh tamu, berarti kita nginep sini. Iya. Berarti aku nanti tidur di sini kan? Iya. Oke. Okay. Guys. Ini juga ini barang-barang Tara yang belum beresin. Ini. Baru pulang. Karena. Jadi dia kemarin pergi bawa baju segini. Enggak, ini dari rumah yang lama belum bawaan. Oh, belum diberesin. Oke. Sekarang baik. Kita lihat lagi ada apa di sini. Wah, wow, ini apa? Kamar mandi ya? Kamar mandi. Oh. Kamar mandi tamu. Ya kalau mandi orang. Kecil kan sebenarnya, Mas?
tapi lucu. Lucu, ini lucu kayak hitam putih gitu. Tapi kan? Oke lah gitu, lucu. Enggak sempit banget kayak. Enggak lah. Enggak. Ah, itu masih bisa, sempit banget. Masih bisa lewat loh ini orang. Lewat? Enggak di rumah. Kalau di rumah enggak enggak. Kalau di rumah orang enggak bisa lewat tuh gimana? Maksudnya gimana gitu? Gimana sih konsepnya? Aduh, Eva. Ini apa? Lemari apa? Ini buat taruh piring-piringan. Warnanya I like banget. Gelas-gelasan gitu. Oh, ini sama sama warnanya? Iya, iya sama. Oh, iya. I like. Ini sama kayak aku. Iya. Ini isinya gelas-gelas gitu, guys. Terus ke bawah apa nih? Dapur rak sepatu. Iya, dapur. Oh, rak sepatu. Wow. Wow. Oh, jadi ini tuh dipergunakan semaksimal mungkin ya? Iya, karena sebenarnya mikirnya gini kan sepatu kan antara banyak. Terus enggak ada tempat lagi dong kalau buat iya, sepatu. Tapi bagus kan ini. Kadang-kadang kan kepikiran aku muncul. Aku bilang kalau kesini dari kalau taruh sini gimana? Sempit enggak? Kalau kan yang penting bisa lewat. Iya. Iya. Penting kan orang bisa. Ini. Ani lagi milih gini, kalau aku bisa jadi gini yang mana ya? Nah iya benar gitu. Kalau dia mungkin. Ini saya tahu dan dia harusnya dibikin buat. Mau belum. Ini buat sepatu bus, dia kan paling seneng jalan-jalan. Yang makanya agak tinggi. Nah, kok ini lucu sih tadi ya? Mana? Lucu ya? Aduh. Bener ya? Anjir. Ya kalau muat boleh. Nah, masalahnya dia kakinya kecil. Panjang tangganya adalah sepatu dan sekarang kita mau masuk ke dapur. Ini. Ini sebenarnya. Sebenarnya itu dapur di atas aslinya. Iya, sebenarnya itu di carport. Garasi tadi karena aku butuh dapur. Iya sih benar, dapurnya lucu deh. Besar, enak gitu ya. Jadi hai, aku relakan si carport ini jadi dapur. Iya sih, tapi mendingan gitu. Jadi dapur-dapur luar. Kenapa ya. Lebih mementingkan mobil disimpan daripada dapur gitu? Karena mobil aku suka tetangga aku. Bisa taruh di rumah kakakku, bisa taruh di kamu, oh, kamu iya, bisa, bisa. Ya kan? Bisa. Atau mau bikin parkiran yang pakai mesin ini iya. Diangkat gitu. Atau gampang lah kalau mobil ini kan semua seblok ini punya aku. Oh iya. Ya kan? Tempat-tempat makanan. Nah, aku tuh pernah lihat ini di Instastory Instagramnya. Apa sih? Jadi ya, tempat penyimpanan kerupuk. Jadi rapi ya, rapi. Benar-benar. Aku tuh pernah cita-cita tahu bikin gini. Ya kan aku mau bikin. Jangan tanya. Dia Maya bikin dapur, bikin rumah gini ya. Udah bikin udah lama. Nas, ini kan Nas bikin lihat gambar dapur terus nyimpan microwave gitu-gitu di mana kok enggak dibikinin gini gini. Oh, iya. Nas, padahal rumah aku lebih gede daripada aku ya. Bikin apa gini ya? Fotonya. Ya, bikin. Berapa enggak? Itu yang tadi rak sepatunya bagus, punya Tal sama Tejet. Kayak dikasih di sini di bawah halaman. Nanti akan dia kasih. Jadi nanti kan udah saya. Kalau mau pergi pakai sepatu mata bentar ya saya. Di sana dulu ya, tuh lihat Tara. Tuh, ini sih gara-gara lucu Tara belum selesai. Tadi itu hobi storage, jadi kayak buat naruh helm, oh, iya. Sepatu, berkuda, apa-apa. Tapi oh hobinya aku, itu nyemprot dia. Iya, hobinya aku nyemprot obat nyamuk sama sanitizer. Jadi diganti karena ya udahlah bus masih masuk ke sana kan. Terus iya sih, udah pasti kebutuhan yang gini-gini iya, kan. Iya, hobi storage. Hobinya aku naik kuda. Kuda. Oh, Tara kan helm. Oh, iya. Sekalian langsung kudanya masuk sini. Bisa, di sini. Makanya tadi kita kan, oh itu dapurnya di bawah gitu. Iya, tapi lucu, tapi lucu tau, jadi enak gede gitu. Sedangkan kita mau naik ke lantai 3, iya kan? Jadi lantainya gak ada bapaknya. Oh ditambahin, oh jadi harusnya itu sampai sana mentok. Iya itu sana cuma kayak bolong buat pemutar udara kan? Oh iya, sirkulasi loh. Sirkulasi ya. Soalnya kalian tidur. Ini lucu, lihat deh. Lucu banget teman. Ini gemes itu si pajangan-pajangannya. Siapa yang naruh pajangan-pajangan? Tanya, so kalau nggak percaya sih. Me, everything is me. Kita ke kamar Tegia, tapi kita ngintip aja. Taunya taruh. Oh berapa pakai baju? Bentar. Ada orang. Iya. As. Oh. Kaget kan siapa? Ada orang. Ada orang. Ada yang punya kamar. Ada yang punya kamar. Oh, Gap loh mereka sebentar. Sebentar mau dibuka pintunya ada apa ya? Tadi mau dibuka terus sebentar cenah. Tiba-tiba lagi ngelipat baju, astagfirullah. Oh, ini mah ngintip aja ya, Mbak. Oke, ini lewat tega. Ini kamar kalian tapi kalian masih bobo, guys. Kasihan aku bangunin ya. Kal. Boleh kamarnya?
Enggak apa-apa. Nah, ini kita mau lihat kamar belakangnya. Lucu deh. Jadi kalau ini temannya si suster gitu ya. Temannya si suster jadinya ada saya di bawah. Iya. Dia kalau malam enggak pengen bobo di sini. Enggak, pengen bobo sama. Alah, anak-anak juga sampai lulus kuliah tidur sama mama. Emang di sini gimana? Kayak kolong lebar. Ini kamarnya kali ya. Kali ya? Atau Nana boleh nginep di sini enggak di kamar Kak? Boleh enggak? Boleh. Gimana, Kak? Boleh enggak, Kak? Bobo sini. Boleh. Boleh. Oh, boleh. Bentukannya mirip loh. Mirip banget, sumpah. Terus pakai dasar sendiri. Iya. Bujur, ini paling seneng kan mirip nih. Iya. Kalau tadi soalnya kita cari sama Arif sudah. Hai. Ya kan udah enggak bisa les dia tadi. Les. Oh, gitu. Oh, apa itu? Jadi tadi kita habis lihat kamarnya Kalea. Bagus ya. Habis lihat rumahnya bagus. Ini rumah anak muda banget, guys. Anak pangke. Gahol, bagus. Ya. Bagus. Kita kasih nilai bagus. Ya udah guys, dadah. Jangan lupa like.